dari laut. Ah, kamu orang asing ya. Ini sampah, sampah pulau ini. Ah, kamu pura-pura baik. Lasuke. Why people don't see this rubbish? It's not normal. Rubbish everywhere. Children and people living in the rubbish. People put rubbish to the sea. But we don't see why. Apa nama Anda? My name is Myra. Myra? Yes. Problem besar. Big problem. Oh, masalah besar? Nah. Kenapa? Not only for Indonesia, for all planet, for all world. Many rubbish in the sea. And step by step, sedikit, kecil. Huh? Very small pieces of the rubbish broken and stay in the sea in plankton. And ikan makan plankton. Oh. Dan ini plastik di plankton. Ikan makan plankton dengan plastik. Oh iya, ikan memang makan plankton yang ada di laut. Ya. Dan kamu makan ikan? Ya. Kamu makan apa? Dengan, saya makan ikan. Dengan? Oh, kamu makan ikan. Ikan dengan plastik. Oh, berarti saya makan plastik? Hah? Itu tidak bagus. Oh, begitu. Banyak plastik di laut. Tidak bagus. Oke. Ya, harus ambil. Oh, berarti ini berubah menjadi kecil-kecil, dimakan ikan, lalu kami pancing ikan, kami makan ikan, berarti kami makan plastik. Untuk kamu tidak bagus. Oh iya. Ya, itu betul. Betul. Berarti itu tujuan kamu selama ini. Oke. Kamu, you are clever. Ya. Kami tidak mengerti selama ini. Saya baru tahu. Bagus. Maaf. Oke, saya akan selalu bantu kamu. Gara-gara orang asing ini. Apa kalian? Mengapa kalian ajak dia untuk ambil sampah? Hah? Hei, iya. Kamu gila? Anak saya yang ambil sampah. Ini sampah. Kau gila. Tunggu, Pak. Ini untuk sampah kita sama kami verifikasi, ya, Pak. Pak, ini orang asing bikin pura-pura baik. Abi mereka punya misi lain, Pak. Saya curiga sama orang asing. Ya, pura-pura baik pungut sampah. Tidak, dia sudah sama sama kami identifikasi dari negara, Pak. Saya tidak percaya, Pak. Dia orang asing, Pak. Dia pasti bohongi kita. Oh. Untuk kamu. Untuk anak. Itu kamu. Ambil. Ambil ini. Ambil. Gila. Ayo pulang. Ayah. Ayo nak, kita pulang nak. Ya, apa pak? Saya mau membantu. Ayah. Aduh Milan, itu masyarakat desa itu biasa seperti itu. Kita sabar-sabar saja menghadapi masyarakat yang belum tahu apa-apa. Jadi kita sabar-sabar saja untuk menghadapi masyarakat. Kita teman seperti itu. Ya. Pelan-pelan. Ya. Makasih banyak. Sudah. Bu, ayah nggak suka kalau Myra ikut sama orang asing itu. Ah, anak kita jadi gila gara-gara orang asing. Masa kumpul-kumpulkan sampah di tepi pantai apa itu? Yang betul kau mijitnya, yang keras sikit.
Hello, Papa. Can I speak with you? Biar saya yang bantu mengetahui. Okay. Halo, Papa. Nama saya Milan. Nama dia Milan, ya? Odi. I'm coming from Czech Republic. Saya datang dari Ceko. Di Indonesia. Dia datang dari Ceko untuk kesini, ya? Iya. I'm coming for help. Do you understand what problem is with the rubbish in the sea? Dia, bagi dia, sampah itu adalah masalah besar untuk kita. Bapak, banyak-banyak plastik. Kamu lihat? Banyak plastik di sini. Ayah lihat kan ya? Tidak bagus. Tidak bagus. Ikan makan plankton. Fish eat plankton. Iya ya, maksudnya dia tuh. Ini kan plastik banyak ya. 10-10 tahun kemudian mungkin hancur ya. Kecil-kecil kayak plankton dia ya. Macam hidup kita ya. Hidup kita lama-lama hancur dia. Berkeping-keping kecil-kecil serpian-serpian kayunya ya. Itu bisa nanti dimakan ikan. And you eat fish, Papa. Your daughter eat fish. And fish full of the plastic. Because people put plastic everywhere. Kita, ayah setiap hari mancing ikan ya. Ayah mancing ikan setiap hari. Kita ambil ikan. Kita makan setiap hari. Tanpa kita sadari kita makan plastik rupanya ya. Karena ikan-ikan itu makan plastik yang sudah kecil-kecil seperti plankton. Besok saya akan ikhlaskan sama ayah. Ayah tak mau ngerti maksudnya ya. Enggak nak. Ayah cuma tidak mau ayah ikut orang asing. Dia anak saya. Jangan ambil anak saya. Papa, help us. We can work all together. We can cleaning ocean. We can cleaning pantai, beach. Can be better life for all. All of us. For orang. Pengen tolong kita ya. Apa susahnya untuk kita membantu juga? Dia datang jauh-jauh untuk kesini cuma untuk kita. Bisa. Makasih banyak. Milan, terima kasih. Sama-sama. Milan, kamu orang baik. Saya pikir kamu jahat ya. Makasih banyak, Bapak. Saya minta maaf. Makasih. Maafkan saya. Bisa jalan semua orang untuk collecting plastik? Ya, kami akan bisa. Bantu. Ya. Dengan kamu? Ya. Bisa? Ya, bisa. Makasih banyak. Ya, oke. Jalan? Oke. Kita jalan ambil sampah, bersihkan sampah di pantai. Myra. Pikirkan apa? Come on. Ayo semua, kita pilih sampah. Ibu, sekarang Ibu sedang mengutin sampah di Pulau Sikandang dengan turis-turis dari berbagai macam negara. Bagaimana pendapat Ibu dengan kejadian seperti ini, Bu? Ya, hari ini ya saya bersama turis-turis dari berbagai negara sedang baru saja melakukan pemitipan sampah di Pulau Sikandang di Pulau Banyak ya. Ini merupakan contoh ya bagi kita semua untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan pantai. Mereka saja yang datang dari luar negeri secara sukarela mau membersihkan sampah. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Malah kadang wisatawan dari dalam negeri sendiri yang membuang sampah sembarangan ya. Mari kita contohkan ke mereka. Terima kasih, Bu. Ya.
Hari ini kami mengutip sampah yang ada di Pulau Sikandang. Dan nantinya sampah ini dikumpulkan akan dibawa ke TPA di Singkil, ya. Sepanjang jalan Ibu Bupati, yeah. Sepanjang jalan di pantai kemarin, yeah. Saya juga melihat masih banyak sampah di sana. Yeah, mungkin Ibu bisa mengajak warga-warga di sana saat hari Minggu untuk juga melakukan hal yang serupa seperti ini. Jadi pantai di Singkil itu bisa bersih, dengan bersih kita juga senang untuk datang.